Selamat bertemu kembali para sahabat peziarah. Kita telah memasuki tahun yang baru, tahun 2021 ini dengan gembira dan tentu saja kita memiliki sejuta harapan. Saya yakin dan percaya para sahabat peziarah saya memiliki juga sejuta harapan untuk menyongsong tahun yang baru dan mengisinya dengan hal-hal yang positif supaya hidup kita bertumbuh dan berkembang. Demikian juga channel ini, channel Aaron OEC, ingin berkembang di tahun yang sekarang ini, tahun 2021. Oleh sebab itu, belajar dari kelemahan-kelemahan dan keterbatasan sebelumnya, saya ingin mengembangkan channel ini. Pertama, saya meminta kepada para sahabat peziarah untuk memberikan saya masukan, entah tema, konten, ya, lalu yang harus saya isi dan mungkin bentuk-bentuknya seperti apa yang Anda inginkan atau menjadi sumbangan positif untuk saya supaya saya bisa mengembangkannya. Saya sendiri kadang-kadang kehilangan arah, saya mencoba segala macam cara, tetapi saya percaya para sahabat peziarah saya memiliki juga sudut pandang yang lain dan pasti positif untuk channel ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya juga nanti di masa yang akan datang ini, saya mengundang sahabat-sahabat peziarah saya yang lain untuk nanti berbagi pengalaman. Berbagi pengalaman entah dalam hidup sehari-hari, entah dalam imannya, atau dalam menjalani rutinitasnya atau apapun, sebagai sharing untuk mengembangkan channel ini, sekaligus sebagai kesempatan memperluas dan mengayakan wawasan kita dalam channel ini. Yang ketiga, dengan sangat saya memohon dukungan dari sahabat peziarah untuk selalu mempromosikan channel ini, dan pada saat ini masih kekurangan jam tayang, kita mau mengejar supaya banyak juga yang menonton. Saya mohon supaya jangan lupa di subscribe, di share, silahkan feel free saja, lalu notifikasinya dinyalakan saja ya, dan komentar Anda tetap saya tunggu dan pasti saya akan membalas. Tahun 2021 adalah tahun kegembiraan dan tahun harapan. Mari kita sambut dan kita isi dengan hal-hal yang positif untuk diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Salam untuk Anda sahabat peziarahku.